Ini ada durinya nih kecil-kecil. Tapi kalau kena tangan orang dewasa ini enggak apa-apa ya, kebal aja ini. Kalau anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pencinta tanaman. Video kali ini saya akan share tentang tanaman hias kaktus ya. Oke, di depan saya ini. Buat teman-teman yang hobi mengkoleksi, banyak ya jenis-jenisnya ya, namanya ya. Saya juga tidak terlalu paham masalah jenisnya. Cuman saya di sini akan sharing tentang keunikan dan keindahan ya. Dan ternyata banyak jenis kaktus. Kalau kita share di Google tuh banyak yang dari ada Meksiko, daerah Timur Tengah juga ada banyak, daerah panas ya. Oke. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Oke. Dan patut untuk dikoleksi ya buat teman-teman yang memang hobi tanaman hias, khususnya bisa ditaruh di meja. Cuman jauhkan dari anak-anak ya. Nah, ini banyak durinya. Ini harganya di sini ini ya, ada 65 bervariasi. Kalau teman-teman berminat, ini saya ini lokasi di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ya. Nah, ini toko tanaman Sinta Orchid ya. Jadi saya share keindahannya aja ya. Nah, kecil segini-gini nih. Dia merah nih. Oke. Ini mirip buah naga nih. Nah, ini kaktus yang kayak di film-film kartun itu. Nah, ini. Wah, cantik-cantik ya. Ini 375.000. Nah, untuk harganya ini ya. Ini terupdate tanggal 30 Juni 2021 ya. Saya ke toko ini. Insya Allah, inilah kita syukuri ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menikmati dan banyak jenisnya ya. Wah, kayak rambut, kayak uban nih malah. Nah, ada juga saya seperti ini. Oke. Kalau yang sering agak lihat kan yang ceper itu ya. Nah, kalau ini, nah, kayak ditancap aja keluar bunganya. Saya bola. Sana lagi, ada lagi. Tuh, ini melilit. Ini ada durinya nih kecil-kecil. Tapi kalau kena tangan orang dewasa ini enggak apa-apa ya, kebal aja ini. Kalau anak-anak ya jangan, karena masih tipis ya kulitnya ya. Oke. Ini harga 65 juga nih. Nah, ini 200-an ya. Bagus nih merah. Oke. Sekian teman-teman ya, video kali ini tentang banyak jenis kaktus hias ya, dan keindahannya ya. Saya sharing keindahannya karena jenisnya saya tidak hafal juga. Kalau jenisnya banyak, teman-teman bisa share di Google dan disamakan, dicari. Mungkin di sini ada yang mau dikoleksi, bisa komen. Ntar kita lanjutkan. Saya oke. Sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi tentang tanaman ya. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.